teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Tabita Meli. Pada malam hari ini saya jalan-jalan mencari angin segar, naik motor menuju ke jembatan gantung Sungai Serowong. Nah, ini dia penampakan jembatan gantung Serowong pada malam hari. Ada sedikit cerita dari jembatan Serowong ini. Jembatan Serowong ini dibangun pada waktu erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Sungai Serowong ini awal mulanya sungainya kecil, kira-kira ya 20 meteran. Tetapi sungai kecil ini dilalui aliran lahar Gunung Merapi, sehingga pada waktu erupsi tahun 2010, jembatan yang lama langsung hanyut diterjang aliran lahar dari Gunung Merapi. Begitu dahsyatnya aliran lahar Gunung Merapi sehingga tanah yang ada di sebelah selatan sungai ikut terkikis hanyut di bawah aliran lahar Gunung Merapi, kira-kira lebarnya 300 meter, sehingga Sungai Serowong yang awalnya kecil menjadi lebih lebar, lebarnya 300 meter lebih. Kejadian itu berlalu. Pada perkembangan saat ini, di area Sungai Serowong yang dulunya terkikis aliran lahar, untuk sekarang ini sudah berdiri kafe-kafe yang pada malam hari penuh gemerlap lampu, sangat indahnya. Dan ini cocok sekali buat tongkrongan semua kalangan. Di sini, kafe sini juga tersedia buat anak-anak muda, anak-anak, remaja, dan makanan yang ada di sini juga enak-enak. Ini berada di kiri kanan jembatan gantung Sungai Serowong. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan subscribe.
berdiri di bawah kiri kanan jembatan gantung Serowol, ya teman-teman. Jadi kiri kanannya di bawah jembatan gantung itu sekarang dibangun kafe-kafe yang gemerlap bila malam hari. Di sini juga, di kafe sini juga tersedia ada karaoke dan lain-lain. Saya mohon dukungannya di like, di subscribe dan di komen. Jangan lupa dibunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami. Terima kasih. Menyaksikan video saya sampai selesai. Nantikan video saya selanjutnya. Bye bye.